Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Pelajar? Kita teruskan sesi pelajaran kita, khususnya secara Islam, kita untuk mengulang kaji tema 1, bagian yang akhir dalam tema 1, 1.8, berkaitan dengan bentuk hubungan luar. Kita akan melihat bentuk hubungan luar yang dipanggil naungan melalui bayaran jizyah kepada orang bukan Islam yang bernaung dengan kajian Islam. Kita akan lihat bagaimana jizyah ini dilaksanakan ini semasa zaman pemerintahan Khalifah Rashidin dan juga zaman Khalifah Bani Umayyah. Okay, teruskan bersama saya, Suka Sensei. Sebelum kita melihat jizyah lebih mendalam, ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, berkaitan dengan pembagian harta ataupun perkongsian kekayaan ataupun rezeki. Untuk bukan Islam yang hidup di negara Islam, mereka perlu membayar jizyah ataupun karaj. Ini dilakukan secara sukarela sebab mereka sebagai sebahagian daripada warga negara yang bernaung dengan kajian Islam. Jadi mereka perlu membayar jizyah ataupun karaj. Bagi orang Islam, harta itu perlu dibagi dalam bentuk zakat. Ini zakat itu wajib, dan juga dalam bentuk yang dipanggil sukarela. Sukarela ini adalah dalam bentuk seperti sedekah. Ini sedekah, wakaf, ini dan juga memberi takaful. Okay, semua ini adalah konsep-konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan kekayaan, pemilikan harta dan perkongsian dari segi lebihan itu kepada orang yang sepatutnya. Dan semua tanggungjawab ini bukan hanya terletak kepada orang Islam, tetapi kepada juga kepada orang bukan Islam yang bernaung dalam bawah di dalam kajian Islam. Jadi orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam akan membayar jizyah ataupun cukai ataupun pampasan sebab mereka mendapat perlindungan daripada kerajaan Islam. Dari segi konsep, jizyah bermaksud pampasan, di mana pada waktu itu satu pungutan suara telah diberikan ataupun dikenakan kepada mereka yang tidak menerima Islam, tetapi mereka bersedia hidup di bawah perlindungan Islam. Dengan itu bersedia untuk tunduk pada cita-cita yang ditegakkan oleh negara Islam. Jadi di bawah negara Islam, orang Kristian, orang Yahudi dikecualikan daripada perkhidmatan tentera, tetapi mereka diberi pilihan bahawa negara Islam akan menjamin keselamatan dan harta benda mereka sebagai pertukaran kepada pembayaran jizyah. Itu konsep jizyah yang penting. Ini berdasarkan daripada pemerintahan langsung dari Al-Quran. Pembayaran jizyah adalah wajib di kalangan orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Seperti dalam surah At-Taubah ayat ke-29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang sebenar, iaitu agama Islam. Itu orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Okay, mari kita faham tentang syarat-syarat jizyah. Pertama, mereka yang merdeka atau bebas. Kedua, sehat dari segi fizikal dan rohani, itu mental dan jasad. Bagi orang gila dan cacat, tidak perlu membayar zakat. Orang yang akil balik, orang yang dewasa, ini bukan kanak-kanak, dikecualikan daripada membayar jizyah. Lelaki saja yang membayar jizyah. Kaum wanita tidak sesuai ke medan perang dan bukan untuk diperangi. Selamat dari bencana yang berpanjangan seperti buta dan sakit tua juga tidak dikenakan jizyah. Seterusnya, dari segi kadar jizyah, ikut mazhab Syafi'i menyatakan kadar minimum jizyah adalah 1 dinar. Ini berdasarkan hadis daripada Mu'az bin Jabal. Jadi kadar jizyah dan masa pembayarannya seperti yang saya jelaskan ini. Yang kedua, kewajipan membayar jizyah akan digugur sekiranya seorang itu memeluk Islam. Ikut mazhab Hanafi dan Hambali pula menyatakan jizyah dibayar mengikut keadaan individu. Bagi orang kaya 48 dirham, orang sederhana 24 dirham dan orang miskin 12 dirham. Ok,
Okey, mengikut mazhab Hanafi memaklumkan bahawa jizyah dibayar pada awal tahun kerana diwajibkan jizyah sebagai jaminan keselamatan sepanjang tahun. Okey, itu adalah kadar ni dari segi pembahagian jizyah mengikut mazhab, sama ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Okay, jadi jelas kepada kita, jizyah ialah ufti yang dibayar oleh negara bukan Islam kepada negara Islam. Jizyah ini dianggap sebagai cukai politik dan dikenakan ke atas golongan pembayar jizyah yang digelar sebagai zimi. Mereka perlu membayar secara tahunan mengikut kadar yang berpatutan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan individu tersebut. Orang bukan Islam atau zimi yang dikenakan jizyah ialah individu yang sihat, waras, tidak cacat, sudah mencapai akil baligh, seorang lelaki yang merdeka dan orang yang tidak menderita penyakit yang berpanjangan. Orang miskin dan orang tua juga dikecualikan daripada membayar jizyah. Jadi pembayaran jizyah membolehkan mereka diberi hak yang sama seperti orang Islam dan mendapat perlindungan di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Kalau kita lihat, jizyah yang dikenakan pada waktu itu terbagi kepada dua kategori. Pertama, secara baik, iaitu jizyah yang dibayar atas kerelaan serta persetujuan antara orang bukan Islam dengan pemerintah Islam. Yang kedua, secara paksaan, iaitu pemerintah Islam akan menentukan kadar jizyah yang perlu diberi apabila berlakunya hubungan antara mereka dengan pemerintahan Islam. Itu adalah latar belakang dan konsep jizyah yang diamalkan sejak zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ar-Rashidin dan zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Yang berbeza adalah masa. Ini masa pemerintahan mereka mengikut khalifah, dan bagaimana dilaksanakan, diuruskan itu bergantung kepada khalifah yang mentadbir negara pada waktu itu. Okay, mari kita lihat bagaimana jizyah ni diuruskan dan dilaksanakan. Pertama, zaman Khalifah Ar-Rashidin. Pembayaran jizyah dimulakan sejak zaman junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pengganti kepada Rasulullah, iaitu Khalifah selepas Rasulullah wafat, meneruskan pembayaran jizyah ini. Pada zaman Khalifah Ar-Rashidin, jizyah menjadi lebih signifikan kerana dasar perluasan kuasa yang dilaksanakan oleh khalifah. Melalui pembayaran jizyah, hubungan diplomatik dan naungan antara Madinah dengan kerajaan-kerajaan lain dapat dibentuk ataupun dijalankan. Sebagai contoh, semasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, baginda telah memberi pilihan kepada kerajaan Iraq dan Syria sama ada ingin diserang ataupun membayar jizyah ataupun memeluk Islam. Iraq dan Syria bersetuju membayar 19,000 dirham setahun sebagai jizyah. Melalui jizyah juga, telah banyak kerajaan yang menjadi wilayah naungan kerajaan Madinah. Contohnya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kerajaan Al-Anbar dan Ain Al-Tamar telah menjadi naungan kerajaan Madinah setelah Panglima Khalid bin Al-Walid berjaya menawan kedua-dua kerajaan tersebut. Kerajaan-kerajaan tersebut telah melakukan pembayaran jizyah kepada Madinah dan menjadikan mereka berada di bawah naungan kerajaan Islam Madinah. Jadi jelas, melalui pembayaran jizyah dan naungan, pengaruh serta kedudukan kerajaan Madinah semakin kukuh sekaligus membantu Islam untuk tersebar dengan meluas. Pengurusan dan pelaksanaan jizyah semasa Khalifah Abu Bakar, beliau berusaha melaksanakan semua perintah Nabi Muhammad SAW, termasuk memperluaskan kuasa dan meningkatkan ekonomi. Saidina Abu Bakar telah mengirim tentera ke Iraq dan Syria. Contohnya, Khalid bin Al-Walid dikirim ke utara untuk menawan Iraq. Selain itu, pemimpin Hirah setuju membayar jizyah setelah diberi tiga pilihan, iaitu memeluk Islam, membayar jizyah ataupun diserang.
Hirah membayar 19,000 dirham setahun. Selanjutnya Khalid bin Walid meneruskan misinya dengan menang dan menawan Al-Ambar dan Ain Al-Tamar. Jadi kedua-duanya bersetuju membayar jizyah. Okay. Itulah dari segi bagaimana jizyah itu dilaksanakan semasa Khalifah Abu Bakar. Iaitu Khalifah Ar-Rashidin yang pertama. Seterusnya kita lihat bagaimana jizyah dilaksanakan dan diuruskan semasa Khalifah Umar Al-Khattab. Umar menerukan sistem jizyah ini masih digunakan dan dimantapkan untuk menjadi lebih efisien dari segi pelaksanaannya. Khalifah Umar Al-Khattab menugaskan para gubernur untuk bertanggungjawab dalam urusan-urusan pembayaran jizyah oleh wilayah-wilayah taklukan Islam. Sebagai contoh, gubernur-gubernur bagi wilayah taklukan Islam seperti Baitul Muqaddis, Babylon dan Byzantin bertanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal pembayaran jizyah oleh wilayah tersebut. Lebih banyak kerajaan yang menjadi wilayah naungan Kerajaan Islam Madinah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Berikutan dasar perluasan kuasa yang dilaksanakan oleh Khalifah. Kebanyakan kerajaan-kerajaan wilayah ini membayar jizyah kepada pemerintahan Islam dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan. Jizyah diambil oleh gubernur-gubernur wilayah. Antaranya wilayah yang bayar jizyah ialah Baitul Muqaddis, Babylon, Byzantin dan sebagainya. Khalifah Umar menandatangani perjanjian dengan Byzantin di Baitul Muqaddis. Antara perjanjiannya ialah, pertama, memberi jaminan keselamatan nyawa dan harta benda. Kedua, memberi kebebasan beragama. Ketiga, hendaklah membayar jizyah. Dan yang keempat, diberi hak untuk mengerjakan tanah yang dimiliki. Itu antara perkara yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar dalam melaksanakan jizyah, itu cukai ataupun ufti ataupun pampasan yang perlu dibayar oleh orang bukan Islam kepada kerajaan Islam. Jizyah semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, di mana jizyah yang diambil dari pemerintahan Babylon iaitu Muqaddis dan penduduk Mesir sebanyak 2 dinar. Di Syria, jizyah diambil berdasarkan kemampuan individu sebanyak 1 dinar, 2 dinar dan juga 4 dinar. Setelah ada bayan Azerbaijan ditawan, rakyat diberi kelonggaran untuk mengikuti tentera Islam. Oleh kerana itu, mereka dikecualikan dari membayar jizyah. Perjanjian juga ditandatangani dengan Armenia, Sabarash dan juga Jordan. Semua ini berlaku semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Seterusnya kita lihat bagaimana pelaksanaan jizyah semasa Khalifah Uthman dan juga Khalifah Ali. Semasa Khalifah Uthman, wilayah-wilayah tersebut masih kekal sebagai negeri naungan Kerajaan Islam Madinah. Dan hasil daripada pungutan jizyah menambahkan lagi hasil pendapatan negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Uthman ini, Tripoli, Nubah, Kairawan juga ditaruki. Penduduk di kawasan ini meminta perdamaian dan bersetuju membayar jizyah kepada Kerajaan Islam Madinah. Setelah berlaku, dan ada juga yang memeluk Islam. Semasa Khalifah Ali, kesan daripada perpecahan dan perang saudara yang tercetus semasa pemerintahannya, banyak negeri yang asalnya menjadi wilayah naungan Islam tidak membayar jizyah dan membebaskan diri daripada wilayah naungan Kerajaan Islam Madinah. Ali masih meneruskan pembayaran jizyah ini semasa pemerintahannya. Keadaan yang kacau bilau yang saya jelaskan tadi, seperti Perang Jamal, Perang Siffin, ini melibatkan dari segi pengurusan dan pelaksanaan jizyah itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi jelas kepada kita bahawa pelaksanaan jizyah pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin adalah untuk membolehkan orang Islam memberi perlindungan kepada bukan Islam untuk mempertahankan nyawa dan keselamatan harta benda mereka.
Seterusnya kita lihat bagaimana jizyah dilaksanakan, diuruskan zaman Khalifah Bani Umayyah. Para Khalifah Bani Umayyah masih lagi mengamalkan sistem jizyah, tetapi konsep dan sistem pelaksanaannya berbeza antara Khalifah-Khalifah Bani Umayyah mengikut falsafah masing-masing. Melalui pembayaran jizyah, negeri-negeri tersebut menjadi negeri naungan kerajaan Islam yang berpusat di Damsyik. Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, jizyah dikenakan ke atas golongan mawali, iaitu orang bukan Islam berketurunan Arab. Namun, jizyah ini ditentang oleh puak Syiah kerana dianggap sebagai penindasan. Pungutan jizyah pada waktu itu bertujuan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan naungan Islam, iaitu Byzantine, yang telah berjanji untuk melindungi keselamatan kerajaan Bani Umayyah di samping untuk menambahkan pendapatan negara. Semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, pembayaran jizyah oleh kerajaan naungan digunakan untuk memperluaskan syiar Islam dan menambah pendapatan negara. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik melakukan penaklukan dan menjadikan wilayah yang ditaluki sebagai naungan kerajaan Islam Bani Umayyah, dan pada masa yang sama mengembangkan syiar Islam. Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jumlah pembayaran jizyah oleh wilayah-wilayah naungan Islam berkurangan. Keadaan ini disebabkan oleh dasar dan konsep yang diamalkan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam hal pungutan jizyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menggunakan sistem yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab dan tidak menjalankan perluasan kuasa, menyebabkan tiada kajian-kajian baru yang menjadi naungan semasa pemerintahan beliau. Khalifah Umar bin Abdul Aziz turut menggalakkan perkahwinan campur antara golongan bukan Arab dengan golongan Arab. Apabila Khalifah Yazid bin Abdul Malik memerintah, beliau mengamalkan semula sistem jizyah para khalifah terdahulu dengan menaikkan kadar bayaran jizyah sebanyak 20%. Ini menyebabkan tercetusnya pemberontakan, khususnya daripada golongan petani yang tidak puas hati dari segi kadar jizyah yang dikenakan. Okey, kesimpulannya Pak Pelajar, jizyah yang dibayar oleh golongan Zimmi ataupun bukan Islam digunakan untuk pembangunan dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan mereka. Jadi layanan dan hak yang sama diberikan kepada orang bukan Islam dan juga orang Islam. Syiar Islam dapat dikukuhkan dan banyak kerajaan yang menjadi wilayah naungan Islam. Jadi dari segi pelaksanaan pengurusan jizyah ini bergantung kepada khalifah yang mentadbir, urus, khalifah yang menjadi ketua negara dan ketua kerajaan pada waktu itu. Ini bermula dengan khalifah-khalifah selepas Rasulullah, iaitu Khalifah Ar-Rashidin dan juga khalifah-khalifah kerajaan kerajaan Islam seperti Umayyah, Abbasiyah dan juga Utsmaniyah. Okey, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Teruskan ulang kaji. Jah, madan.